Mas Ivan. Dengan segala kegigihannya, ya, akhirnya mencapai titik emerald. Untuk teman-teman Ruby, untuk teman-teman Sapphire juga, kalian semuanya bisa. Kita di sini ingin mewujudkan mimpi-mimpi Anda semua, ya. Betul sekali. Dengan kerja keras dan juga optimis yang tinggi, kita pasti bisa untuk menduduki emerald. Betul sekali, ya. Ya, jadi untuk yang Ruby dan juga Sapphire, jangan berkecil hati. Betul. Tetap semangat untuk bisa mencapai puncak. Betul. Kalau Sapphire mah lebih dekat, ya. Maksudnya kamar lebih dekat. Kira-kira bisa enggak kalau dari Ruby langsung ke emerald? Harus melalui. Kalau aku ikut kerikil. Kerikil itu satu kali langsung emerald. Oke, Mr. Sam and Mr. Ivan, kami undang untuk bisa bertemu dengan kami di sini. Kita pengen banget mendengar cerita kesuksesan dari mereka berdua. Betul sekali, untuk bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Tuh kan, kalau jadi emerald tuh enak, digandeng cewek cantik, ya. Oke, luar biasa sekali, ya. Halo. Halo, ini Mr. Kalau boleh tahu Mr. siapa ini? Ivan. Mr. Ivan. Ini Mr. Sam. Halo Mr. Sam. Oke, boleh masih disini. Kenal sama saya. Oke, sudah ada Mr. Ivan dan juga Mr. Sam. Gimana nih perasaannya untuk akhirnya bisa jadi emerald? Luar biasa. Oke, kalau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan sama semua yang ada di sini, gimana perjuangannya dulu, kan pastinya otomatis dari awal gitu kan, dari pertama ikut sampai sekarang pada akhirnya mencapai titik emerald. Mungkin bisa diceritakan atau berbagi bisa menginspirasi semuanya. Ya, berbagi cerita kesuksesan. Oke, terima kasih sekali buat kawan-kawan, TIO segala yang lain. Terus, satu hal yang nggak bisa saya ucapkan kecuali terima kasih dengan sangat luar biasa. Mohon aplaus yang sangat meriah kepada orang yang ajak saya, Bapak Angga Purwanugra. Berkat perjuangan kawan-kawan semuanya, akhirnya kami berdua di sini menduduki peringkat emerald. Bukan hal yang mudah kawan-kawan untuk menjadi seorang emerald. Pada awal mula jalan, saya dipaksa. 7 hari saya ditungguin sama jenderal kita, Bapak Angga Purwanugraha, yang akhirnya saya dipaksa masuk untuk mengerjakan Dream for Freedom. Dan hari ini, panggung kemenangan emerald telah kita dapatkan. Kawan-kawan semuanya, yang Sabir dan Ruby, tetap semangat kejar emerald, karena di emerald ini penghasilannya nggak bisa diperkirakan. Gila, luar biasa, gede banget. Di sini saya nggak bisa ngomong banyak, kawan-kawan. Jujur grogi di sini. Tarik nafas. Nyebur. Power team. Kawan saya akan lebih banyak bercerita karena pengalaman beliau juga sangat luar biasa sekali. Bapak Ivan, ada sesuatu yang mungkin akan disampaikan yang saya sendiri pun gak ngerti apa yang akan disampaikan sama beliau. Yang intinya, gimana caranya kita akan kejar secepat beliau. Intinya seperti itu aja. Terima kasih. Go emerald. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, mana suaranya stop? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat partner saya, leader saya, mentor saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Angga Purwanugraha. Berkat didikan beliau, saya berada di panggung ini. Bukan karena saya hebat, teman-teman, tapi saya cuma teachable saja. Saya nurut aja sama leader saya. Itu saja, teman-teman. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya mempunyai mentor yang sangat luar biasa. Beri aplaus sekali lagi buat Bapak Angga. Bro Angga, emerald, bro. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Storm Power Team.
Berkat kalian semua, saya ada di sini. Kemenangan ini bukan kemenangan saya. Kemenangan Storm Power Team. Anda semua luar biasa. Ya. Latar belakang saya cerita sedikit boleh ya teman-teman ya? Boleh. Latar banyak belakang saya seorang pengusaha. Real pengusaha teman-teman. Saya tidak ada background pemain jaringan. Saya tidak ada background MLM. Saya tidak ada background BO. Murni pengusaha konvensional. Loh, kok bisa ada di sini sekarang? Kok bisa jadi Emerald sekarang? Kalau saya aja yang tidak ada background sebagai pemain jaringan bisa hadir di sini sebagai Emerald, teman-teman pasti jauh lebih bisa dari saya. Satu lagi ya teman-teman. Kalau tadi Bro Sam bilang kejar Emerald, betul? Betul. Saya bilang jangan kejar Emerald. Jangan. Jangan kejar Safir. Fokus pada jaringan Anda. Dream for Freedom adalah bisnis yang luar biasa, teman-teman. Di Dream for Freedom kita banyak merubah kehidupan banyak orang. Percepatan perubahan hidupnya sangat luar biasa. Anda sudah berada di kapal yang tepat. Anda sudah berada di tim yang tepat. Yes! Founder kita luar biasa. Di saat founder-founder lain sibuk memperkaya dirinya sendiri, founder kita sibuk memperkaya downline-nya dulu. Harusnya seorang Angga Cibo sudah bisa beli Porsche, teman-teman. Tapi kenapa belinya Mercy? Dia sibuk membantu teman-teman semua di sini. Sibuk support. Satu lagi, teman-teman. Ya. Karena saya background-nya pengusaha, bukan pemain jaringan atau pemain MLM, ya. Saya tidak ngerti itu yang namanya support jaringan. Enggak ngerti. Saya cuma nurut aja sama apa yang saya Bro, seperti ini. Bro, seperti ini. Saya nurut. Itu aja. Nah, downline saya pun semuanya tidak ada yang background-nya BO atau pemain jaringan. Tapi kenapa bisa menciptakan omset yang luar biasa untuk saat ini? Teman-teman, Power Team itu 40%-nya omset DAF nasional. Hidup Jenderal! Anda sudah berada di tim yang tepat. Di saat tim-tim lain sibuk melirik kita, pengen coba masuk ke jaringan kita, apa sih Power Team? Kok bisa begitu hebat? Kok bisa begitu luar biasa? Harusnya Anda sudah sangat excited, sudah sangat terhormat berada di tim yang luar biasa seperti ini. Aduh balon. Betul begitu? Betul. Kalau jaringan lain aja mau pindah ke jaringan kita, Anda harusnya sudah sangat merasa terhormat dipimpin oleh Angga Cibo. Hidup Angga! Hidup Jenderal! Terus, satu lagi. Karena background saya pengusaha, ya, saya tuh nggak ngerti yang namanya support itu seperti apa. Ya, di bisnis yang saya ngerti, bisnis itu pakai modal. Bisnis pakai modal. Nggak ada bisnis yang nggak pakai modal. Semua bisnis pakai modal. Kalau nggak mau pakai modal, jangan bisnis. Tidur aja. Ngepet aja modalnya lilin. Di sini bisnis kita. Yes. Mentalnya harus miliaran. Omsetnya ratusan juta, pengen kan? Pengen. Yes. Pengen punya income ratusan juta? Pengen. Mentalnya jangan recehan. Betul. Jangan minta support terus. Betul enggak? Betul. Kalau mentalnya miliaran, pengen punya income ratusan juta, mentalnya harus miliaran. Bisnis pakai modal. Enggak ada bisnis yang enggak pakai modal. Orang kita mau ngepet aja modalnya lilin, betul? Betul! Iya. Lilin. Jangan minta support lagi, teman-teman. Jenderal kita sudah sangat luar biasa mensupport kita. Sekarang saatnya kita bikin, kita balas budi kepada jenderal kita. Kita bikin jenderal kita lebih kaya dari pandem-pandem yang lain.
Siap. Siap. Siap power team menjadi merajai omset DAF nasional? Siap. Siap teman-teman? Siap. Jangan minta support lagi. Siap enggak enggak minta support-support lagi? Siap. Siap enggak kalau bisnis itu pakai modal? Siap. Kalau mentalnya masih recehan, dapatnya recehan, teman-teman. Betul? Betul. Mentalnya harus miliaran. Income kita ratusan juta, Ruby itu minimal 60 juta satu bulan. Jos. Safir 100 juta minimal satu bulan. Kalah, Emerald rata-rata 1 miliar sebulan. Jos. Ruby, Safir, ya. Jadi partisipan biasa di Dream for Freedom, betul? Betul. Kalau Emerald kan enak tadi kan? Ya kan? Pengen nggak digandeng kayak tadi? Banget. Hah? Cuacanya cakung bro. Pendukung. Kalau jalannya masih sendiri nggak asik. Ya. Yes. Kalau saya bilang jangan kejar Emerald. Fokus membantu teman-teman kita di jaringan kita. Itu saja. Kalau kita fokus, ya. Dengan sendirinya kita akan jadi Safir. Dengan sendirinya kita akan jadi Emerald. The power of giving. Ketika kita memberikan sesuatu, itu akan digantikan dengan berlipat-lipat. Josh! Josh! Josh kan Josh! Hajar! Ya, jadi jangan kejar Emerald. Fokus aja membantu teman-teman di jaringan kita. Fokus. Karena hati-hati teman-teman. Duit bisa membuat kita picik. Hati-hati. Ya. Kita fokus saja membantu jaringan kita, kita fokus pada tim kita karena tim kita adalah saudara kita. Kalau kita fokus membantu saudara kita, itu tidak ada beban. Imbal baliknya, feedbacknya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik di dunia ini, secara alam bawah sadar akan terpancar ke alam semesta, feedbacknya akan luar biasa kembali ke kita, teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti jadi Emerald semua. Amin. Itu aja teman-teman dari saya. Sekian, terima kasih. Satu lagi teman-teman, lupa nih, lupa. Saking excitednya digandeng cewek ya. Terima kasih buat tim Bastard yang sudah membuat acara sedahsyat ini. Anda luar biasa. Terima kasih. Hidup Ipan. Terima kasih.